Runtah anu mapayasan situ Jati Gede masih tacan bisa diungkulan tepi ka beres roes. Pangna kitu tepi ka kiwari mang pirang jenis runtah, kawas kai, awi tepi ka runtah plastik masih nyaeur di sisieun situ Jati Gede, utamana di blok Tugu Wado. Dinamprona butuh ketak anu daria ti sakumna pihak pikeun ngungkulan eta pasualan. Pihak pamarentah Kabupaten Sumedang ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup samemehna kungsi memeres sarta ngangkutan runtah di sabudeureun situ Jati Gede tepi ka bersih. Tapi kiwari runtah mimiti ngalayah deui di sabudeureun situ Jati Gede. Dinamprona eta runtah anu ngagugunduk di sabudeureun situ Jati Gede teh kabawa palid ti walungan Cimanuk anu antuk nangga malir ka situ Jati Gede. Sanajan geus dipersihan ku tim gabungan, tapi eta runtah henteu dipiceun ka tempat pembuangan sampah akhir lantaran taya anggaran, boh ti pihak BBWS Cimanuk Cisanggarung minangka pihak anu ngokolakeun situ Jati Gede, boh ti pamarentah Kabupaten Sumedang. Dandim 0610 Sumedang, Letko Infantri Zainal Mustofa ngeceskeun, prak-prakan ngungkulan runtah di eta lelewek kudu ngawangun satuan tugas atau satgas khusus tim mang pirang sektor, sangkan pasualan runtah di situ Jati Gede Kabupaten Sumedang beres roes. Untuk menjelaskan langsung bagaimana kondisi nyata, kondisi real di lapangan yang sebenarnya, ya ternyata memang kondisinya sangat luar biasa, kalau saya katakan parah dalam lingkup yang kecil ya, karena memang sampahnya luar biasa. Sudah 5 hari, ini hari ke-6 kita melaksanakan kegiatan karya bakti atau pemberi sampah, namun hasilnya kalau saya bilang belum maksimal, sangat-sangat belum maksimal, karena kita lihat sendiri sampahnya masih ada. Dan ternyata sampah ini tidak diam, ya dia bergerak dari tengah ke pinggir. Ketika kita ambil, ternyata sore atau malam kembali lagi. Sehingga seakan-akan yang kita kerjakan belum mendapatkan hasil. Dan tentu ini menjadi bahan diskusi, bahan penyampaian kepada pimpinan ataupun kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahwasanya perlu penanganan yang serius. Artinya apa? Bukan penanganan mandiri seperti yang kita lakukan, ya. Saya rasa ini perlu dibentuk suatu satgas pembersihan sampah Waduk Jati Gede secara komprehensif dan melibatkan beberapa unsur ya, TNI Polri, pemerintah daerah, BPBD, dan mungkin yang lainnya, sehingga penanganannya akan lebih maksimal dan hasilnya akan lebih. Dan di Ngerong, mang ratus-ratus ton runtah masih ngalayah di sabudeureun situ Jati Gede. Dina nas-nasna kurangna alat berat ge ngabalukarkeun prak-prakan ngangkutan runtah ti cai situ ka darat jadi henteu optimal. Diki Guntara, Bandung TV.